Pilkada Serentak 2018, Polres Batubara adakan rapat koordinasi lintas sektor Ops Matam Praja Toba 2018 yang digelar di Aula Singapura Land, Kecamatan Seibalai, Batubara. Dalam koordinasi tersebut, Polres Batubara menggandeng media pers untuk menciptakan pilkada damai sebab media berperan penting dalam menyajikan informasi kepada masyarakat. Yang dihadiri dalam acara tersebut, Wakapolres Batubara beserta jajarannya serta para awak media cetak, media online, dan media elektronik. Selain rapat, acara tersebut juga diisi dengan tanya-jawab antara pihak media dengan kepolisian seputaran pilkada serentak di 2018. Serta tentang maraknya kampanye hitam di media sosial Facebook dengan opini masing-masing para pendukung paslon yang dapat menimbulkan kabar hoak. Dan pentingnya peran media untuk menstabilkan berita mensos yang dianggap hoak dengan fakta yang akurat. Menurut Wakapolres Batubara Kompol Marudut Huta Barat, pihak media juga memiliki peran penting di Pilkada 2018 dengan pemberitaan yang fakta dan akurat. Kita minta peran serta daripada pers untuk mendukung pelaksanaan pilkada di Batubara untuk memberikan informasi, data, dan fakta terkait dengan sejuduh bagaimana situasi di Kabupaten Barat ini terlaksana dengan aman dan lancar. Tadi Pak, ada dua sementara, menurut Agus, seorang wartawan harian yang sangat mensupport Polres Batubara menggandeng pers untuk mewujudkan Pilkada Damai 2018. Dari Sumatera Utara, Bima Hendrik, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.